Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sali Kartika Sari dengan NRP 31205500010. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada minggu kedua, yaitu copy, flip, dan rotasi. Langsung saja saya akan membuka Microsoft Visual Studio, kemudian kita debug. Plot ini untuk memilih gambar dari file kita. Kita klik plot. Nah, kita akan memilih gambar ini, kemudian kita buka. Nah, maka gambar akan terbaca oleh sistem. Kemudian copy. Copy yaitu mengambil data warna setiap piksel pada gambar. Kita klik. Nah, gambar, maka gambar akan sama persis pada gambar asli. Untuk flip horizontal yaitu meletakkan titik horizontal secara berkebalikan, di mana setiap piksel X pada gambar asal akan diletakkan di piksel flip min X min 1 pada gambar hasil. Kita coba klik horizontal. Nah, maka gambar akan berkebalikan. Kemudian, untuk flip vertikal, yaitu pencerminan sumbu X, yaitu membalikkan gambar dari atas ke bawah dan tidak berkebalikan posisi kanan-kiri dari suatu citranya. Kita coba ya. Nah, maka gambar akan berkebalikan dari atas ke bawah. Untuk rotasi, rotasi yaitu suatu transformasi geometri memindahkan nilai piksel dari posisi awal menuju ke posisi akhir yang telah ditentukan sebesar 0 derajat atau seterusnya. Kita coba ya untuk rotasi 90 derajat. Maka gambar asli akan berotasi sebesar 90 derajat. Untuk rotasi 180 derajat. Nah, gambar ini akan berotasi sebesar 180 derajat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.